والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba yang belajar, mempelajari ilmunya Allah, mempelajari syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Wahai Muhammad, sungguh siapapun yang ikuti jalanmu, dia sedang berada di dalam jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan menyampaikan mereka kepada Allah, jalan yang ditentukan oleh Sang Pembuat langit dan juga bumi. Maka ketika kita ngikuti aturannya Allah, aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam setiap lini kehidupan kita, kepercayaan kita pakai tauhidnya Allah, jalan hidupnya kita pakai fikihnya Allah, jalan muamalahnya kita pakai fikih muamalahnya Allah, cara kita menikah pakai caranya Rasulullah, cara kita bagi warisan pakai caranya Rasulullah, kalau misalkan kita berakhlak pakai adab-adabnya Rasulullah, maka dikatakan orang-orang itulah yang sedang berada di dalam jalan yang lurus, di mana ketika mereka berada di jalan yang tersebut, ketika mereka memilih untuk tinggal dan menetap di jalan tersebut, tidak akan ada apapun di atas langit ataupun di atas bumi ini yang mampu memperbudak mereka, yang mampu nyuruh-nyuruh mereka, yang mampu bikin mereka ini merasa tertekan, gak akan ada. Okay. Orang kalau gak digandoli sama harta, orang kalau gak merasa istilahnya dunia ini cuman ya memang geo sekedar untuk sangurep, nggih. Kenapa kok kerjanya sekedar buat sangu hidup? Biar kalau makan ada yang dimakan, kalau mau nyekolahkan anaknya ada yang buat bayarkan SPP, kalau mau bikin rumah yang penting nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggih. Sing penting enek. Maka harta itu tidak akan jadi raja untuk dirinya. Harta itu gak akan merajai hati orang tersebut, gak akan bikin dia itu diperbudak oleh hartanya. Orang ciri-cirinya orang diperbudak sama hartanya itu gimana? Sampai gak sempat nyapo-nyapo, okay. Sholat gak sempat, ngibadah gak sempat, ngaji gak sempat, okay. Wiritan gak sempat. Kenapa kok? Kalau ditanya kenapa? Repot aku, repot nyapo, repot golek duit, yeah. Repot nyari uang, repot ngumpulkan uang, repot ngitungi uang, yeah. Padahal duwe lek diitung saiki karo sesok tangga, Bu. Nggih. Yeah. Jenengan ngecek rekening hari ini sama besok tangga, nggih. Yeah. 2 juta ya mangga 2 juta lek ndak diundaki, nggih. Yeah. Tapi dicaki terus, nggih. Yeah. Dicaki terus, diitungi terus, nggih. Yeah. Ini orang-orang jadi mereka nanti di akhirat nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, ketika ditanya kenapa kok kamu sampai gak sempat ibadah, kenapa kamu kok sampai gak punya bekal untuk masuk ke dalam surga itu, kenapa? Katanya mereka repot, karena saya ini orang miskin, ya Allah, saya sibuk setiap hari, setiap jam saya, setiap waktu saya pakai untuk nyari uang. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan Nabi Allah Isa sambil mengatakan, ini hambaku Isa sama miskinnya seperti kamu, bahkan mungkin lebih miskin dibandingkan dirimu, tapi sempat sholat, sempat poso, sempat berbagi, sempat melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sampai mencapai derajat seorang nabi, sampai mencapai derajat seorang rasul, karena saking banyaknya bekal dari
miliki. Jadi hartanya tidak akan merajai dia, jabatannya tidak akan merajai dia, ilmunya tidak akan merajai dirinya. Tidak akan merasa ini ilmu karena saya rajin belajar, karena saya pintar, karena saya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu itu kepada dirimu. Okay. Jadi semua hal yang menjadi titipannya Allah Ta'ala ini, ketika orang faham maknanya bersyariat, ketika orang faham maknanya ngikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah manusia semerdeka-merdekanya manusia. Orang paling bebas, orang paling plong, orang paling gampang mikirnya ketika mereka ngikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yang mengatakan innaka, wahai Muhammad, innaka, langsung Allah Ta'ala, innaka latahdi ila siratim mustaqim, wahai Muhammad, orang-orang yang ngikuti jalanmu, jalannya Nabi Muhammad, cara hidupnya Nabi Muhammad, mindsetnya Nabi Muhammad, penghabisan waktunya Nabi Muhammad, mereka sedang berada di jalan yang lurus, dan itu satu-satunya jalan yang lurus. Kita mau nyari jalan yang lurus lainnya selain ngikuti Nabi Muhammad, tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah tumon, tidak akan pernah dengar. Okay. Kalau ngikuti orang, okay. Kalau ngikuti orang selain Nabi Muhammad, nggak ngikuti orang-orang yang ngikuti jalannya Nabi Muhammad, mesti kepleset-pleset, mesti terseok-seok, mesti keluar-keluar jalur dia. Okay. Kenapa? Karena ada banyak hal yang merajai dirinya. Okay. Entah itu kepentingannya, entah itu hawa nafsunya, entah itu dunianya, okay. Entah itu dunianya atau apapun yang kita sebut, meskipun kelihatannya baik, okay. Meskipun kelihatannya itu sesuatu yang baik, ilmu misalkan, okay. Kayak ilmu ataupun juga orang yang diikuti oleh kaum, okay. Karena kebaikannya, okay. Karena kebaikannya dia. Tapi kalau nggak ngikuti akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya akan menjadikan dia ini kepleset-pleset. Jadi jalan masuknya setan, okay. Jadi jalan masuknya setan lewat ilmunya dimasuki, lewat hartanya dimasuki, lewat jabatannya dimasuki. Sulit, okay. Jadi paling aman itu adalah ikuti aturannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sulit, meskipun jarang orang make, okay. Meskipun sedikit orang yang melakukannya, tapi jenengan nggak usah pernah istilahnya mamang ataupun juga merasa aku lek ngikuti jalannya Nabi, kayak misalkan contohnya salah satu sunnah di ajarannya Nabi yang hampir punah, okay. Hampir punah karena saya melihat kebanyakan orang, okay. Mayoritas orang nggak melaksanakannya. Napa niku? Iddah. Jenengan tahu iddah? Orang kalau ditinggal wafat suaminya atau berpisah sama suaminya, sedikit sekali yang melaksanakan iddah. Padahal iddah itu aturannya Nabi Muhammad untuk melindungi si perempuan tersebut, okay, karena mentalnya sedang rentan, fisiknya sedang rentan, jalan pikirnya mesti semrawut, okay. Orang kalau ditinggal wafat suaminya itu mikirnya enggak iso jernih, Bu. Okay. Sulit untuk berpikir dengan jernih. Saya ingat guru saya pernah cerita, okay, ketika di Jakarta itu ada gempa. Okay. Jadi tengah-tengah pengajian Hubabah Nur, istrinya Habib Umar itu bikin pengajian kayak kita ini, okay. Ngumpul ibu-ibu banyak, saat rumah itu penuh, tahu-tahu gempa. Jangan kalau sekarang terjadi gempa kira-kira gimana? Belayu, gitu. Saya juga belayu, ya. Semuanya keluar, okay. Semuanya bakalan keluar. Sebelum pengajian itu ternyata yang punya rumah, salah satu yang ada di rumah itu ada yang sedang menjalani iddah. Jadi suaminya baru saja meninggal. Jadi dia jalanin iddah. Ketika semua orang keluar, okay. Ketika semua orang keluar, si perempuan yang iddah ini juga ngibrit keluar, okay. Kelihatan sama Hubabah Nur, loh kamu kok keluar, okay. Kamu kok keluar? Iya Hubabah, mau ada gempa. Maksud saya enggak keluar. Enggak usah keluar kamu. Kamu ada di dalam perlindungannya Allah. Kamu dijaga secara khusus oleh Allah. Kalaupun terjadi apapun kepada orang lain, kamu enggak akan pernah kena. Ini orang yang saking percayanya sama Allah Ta'ala sampai mampu keluar kata-kata yang semacam ini. Kamu ada
berlapis-lapis perlindungan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu, maka kamu jangan pernah khawatir atas hal tersebut. Kamu dijaga sama Allah Ta'ala, gak usah keluar. Oke, kalaupun semua orang mati, tak jamin kamu gak akan mati. Itu katanya beliau. Oke, kenapa? Karena percaya betul. Orang kalau masa idah gak boleh keluar rumah, gak boleh dandan, gak boleh nemui laki-laki, itu syariat yang hampir punah. Oke, hampir gak pernah saya ngelihat ada perempuan. Oke, sedikit sekali ada masihan, tapi sedikit sekali, mayoritas yo yo wes nemoni tamu, ngakak-ngakak sama tamu. Oke, kalau ada teman suaminya laki-laki, yo diajakin ngobrol, duduk sama dia, haram bu itu. Oke, gak boleh hal yang semacam itu. Jadi innaka la tahdi, wahai Muhammad, jalanmu itu adalah jalan hidayah. Selain jalanmu, gak akan ada orang nemukan hidayah. Tidak akan ada orang menemukan hidayah di tempat yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan kita mau berbangga sama Nabi selain Nabi Muhammad itu siapa? Kalau tadi di dalam burdah disebutkan, Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati minat. Berapa? Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan wairomun hadimi. Kita ini sebagai orang Islam punya kabar gembira banyak sekali dari Allah Ta'ala. Kenapa? Bushra lana ma'syaral islami inna lana. Wahai orang muslim, kita ini dikasih kabar gembira luar biasa banyak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita punya satu sandaran yang gak akan pernah roboh. Okay. Sandaran yang kita bersandar dengannya ini gak akan pernah diterjang apapun. Okay. Diterjang apapun dia gak akan pernah roboh. Dihancurkan oleh siapapun dia juga gak akan pernah hancur. Apa itu? Islam. Inna lana minal inayati ruknan ghairamun hadimi. Kapan itu terjadinya? Islam ini kapan tegaknya? Sandaran ini kapan? Kapan adanya? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat ini. Wes enggak usah senden karo sapa-sapa. Nggih, enggak usah senden sama siapapun. Enggak usah nyandar dengan apapun. Cukup nyandar kepada Allah, cukup nyandar kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kita akan jadi jalan yang penuh hidayah. Nggih, jalan yang akan penuh dengan hidayah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam surat Al-Kahfi. Okay. Di sini kita nyampe di masih di dalam kisah pertemuannya Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa. Okay. Seperti yang sering saya katakan, Nabi Musa ini salah satu nabi yang paling unik. Okay. Salah seorang nabi yang paling unik karena jalan berpikirnya itu unik, dan beliau itu kalau apa-apa nggih, ndak iso ngempet. Okay. Kalau apapun yang istilahnya kelihatan apa, ngelihat apa, itu tidak segan-segan untuk ngomong. Makanya ceritanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj niku, sing nyegati nabi ketika dapat syariat 50 kali sholat, sing nyegat sinten? Nabi Musa. Nyangen Muhammad, tidak kuat umatmu lek 50. Nggih. Enggak kuat umatmu kalau sholatnya itu sampai 50 kali. Dinyang sama nabi, dapat keringanan 5. 45 sholat wahai nabi Musa. Nyangen neh, nggih. Nyang lagi sampai jadi tinggal 5 sholat. 5 sholat itu pun masih dinyang neh. Nyangen neh. Barangkali bisa jadi 3 apa 2. Katanya Nabi Muhammad, laqad istahyaitu min rabbi. Saya sudah malu ndak karu-karuan kepada Tuhanku, kok panggah dikongkon nyang ae. Nggih. Itu nabi Musa. Dan sebenarnya yang terjadi kepada Nabi Musa waktu itu, beliau merasakan lazah. Lazah niku napa? Lazah itu kenikmatan ketika duduk sama orang-orang yang spesial. Nggih. Jenengan kalau punya orang yang spesial di dalam hati, nggih. Dua apa ndak? Orang-orang yang kita itu punya klek cedek deg-degan, nggih. Kalau dekat deg-degan, kalau ngelihat bisa senyum-senyum sendiri, nggih. Senyum-senyum ngelihat fotonya iso senyum-senyum, nggih. Deloki videone iso guyang-guyu dhewe, nggih. Jangan kalau sama duduk sama orang-orang yang semacam itu, nggih. Aja bojone wong lho nggih pokoke. Nggih. Bojone dhewe-dhewe utawa anake atau orang tuanya atau gurunya, nggih. Atau guru-guru kita. Ini kan ada rasa-rasa spesial. Kalau kita duduk sama mereka pengennya enggak berhenti. Pengennya terus saja. Nggih, pengennya istilahnya waktu itu sak jam rong jam itu kayak enggak terasa seperti itu. Nah, itu yang dirasakan sama Nabi Musa ketika beliau itu ngobrol sama Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asline mek melek ngulur-ngulur waktu aja. Biar banyak omongannya, biar panjang durasi ngobrolnya. Karena beliau merasakan ini kapan lagi saya bisa ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti yang dirasakan sama Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Allah Musa. Nggih. Nabi Khidir sama Nabi Musa ini ulama semuanya sepakat kalau yang lebih afdol itu adalah Nabi Musa. Nggih. Tapi yang ngejar-ngejar Nabi Khidir justru malah Nabi Allah Musa. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam pengejaran orang-orang, nggih, ketika kita ngejar, ketika kita nyari, ketika kita berusaha untuk menemukan manusia-manusia spesial yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada yang namanya iltija. Di situ ada yang namanya apa namanya? Jalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, asline awake dhewe lek golek, nggih. Kalau kita berusaha, bukan diusahai, nggih. Bukan diusahai, tapi kita berusaha. Itu yang sedang dilakukan Nabi Musa ketika nyari Nabi Allah Khidir. Di lampu sampai sumpah, la abrohu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Katanya beliau pantang kaki ini berhenti sebelum ketemu sama orang yang dikatakan oleh Allah taala dia punya ilmu yang kamu tidak punya, wahai Musa. Dia punya ilmu yang kamu tidak memiliki ilmu tersebut, wahai Musa. Langsung budal, gih. Langsung berangkat kau yang adewe, gitu. Langsung budal, gih. Enak api-api, langsung budal. Enak pengajian-pengajian, langsung budal. Mirip, miripe. Atuh tapi itu titik mirip atuh banget. Gak Nabi Musa itu seperti labro hatta sampai akhirnya ketemu. Gak dan orang kalau nyari mesti ketemu. Gak orang kalau mau nyari itu pasti bakalan dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala entah lewat jalan mana. Gak entah lewat jalan mana entah bagaimana cara nemunya tapi mesti diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu abang saya itu sempat minder. Okay. Karena ketika duduk sama habaib-habaib yang lainnya itu mesti kok obrolannya engko anakku tak pondokne ning gone kene, engko anakku tak pondokne ning kene, anakku tak pondokne ning kene. Abah saya, nggih, okay. Abah saya, kakek saya istilahnya anaknya bakul komik, nggih. Okay. Abah saya itu dulunya kan abahnya menyewakan komik, nggih. Okay. Ketika orang-orang para habaib-habaib ini ngomong seperti itu, abah saya itu gini, terus anakku tak pondokne ning ndi yo? Nggih. Okay. Anakku tak pondokin di mana? Anakku nanti tak masukkan ke pondok mana, itu kata abah saya. Sering sekali diceritakan sama beliau, karena beliau minder. Aku ki pengusaha, gak punya kenalan orang-orang besar, gak deket sama ulama-ulama tinggi. Saya nanti anak saya tak pondokin di mana. Nih, akhirnya apa yang beliau lakukan? Survei pondok se-Jawa Timur. Diparani, setiap pondok-pondok itu diparani sama abah saya. Setelah itu kata abah saya, yang paling bikin beliau serak itu di Dalwa. Alasannya cuma satu. Karena Dalwa satu-satunya pondok yang gerbangnya itu dua. Okay. Gerbangnya itu dua. Jadi pondok putri itu gerbangnya dua. Ada gerbang satu, ada gerbang dua. Gerbang satu itu okay, orang laki masih boleh masuk. Gerbang dua sama sekali tidak boleh ada laki-laki yang masuk. Dan tidak boleh pas santri itu keluar-keluar beli jajan-jajan di luar. Kalau ada tukang bakso beli enggak boleh. Nggih. Semua pondok yang lainnya kelihatan kalau sudah hari Jumat liburan ngoten nanti santrinya boleh keluar, boleh jajan di sana, boleh putri. Nggih, santri putri. Kata abah saya yang paling bikin beliau serak itu cuman di pondok Dalwa saja. Habis itu setelah memasukkan enggak pakai jalur-jalur istimewa, nggih, wong durung kenal, nggih. Belum istilahnya belum punya akses. Ustaz Segam masih kecil waktu itu. Habib Zain masih mondok, nggih. Mboten Habib Zain sudah pulang, sudah jadi mudir, tapi istilahnya masih sangat muda sekali, nggih. Jadi enggak punya akses apa-apa. Tapi ternyata lama kelamaan dilalui sama beliau, sing penting tenanan, sing penting hubungannya sama pondok ini dijalin, di istilahnya didekati orang-orang ini tadi, nggih, keluarganya Hubabah, keluarganya Abu Yahasan, anak-anaknya beliau ini beliau mendekati dengan benar. Kalau saya bilang deketinnya itu dengan benar, enggak pakai amplop, Bu, abah saya itu. Kalau deketin beliau-beliau itu enggak terus setiap anu diamplopi, mboten. Nggih.
Nanti bahkan Ustaz Segep itu pernah sama abah saya dibawain sambal pecel, jangan tahu sambal pecel. Tulungagung ini kan terkenal sambal pecelnya. Ngasih hadiahnya itu sambal pecel. Sampai katanya Ustaz Segep itu waktu jadi muridnya, jadi ngaji gitu, Ustaz Segep waktu istilahnya kita dikasih tugas, habis itu beliau itu duduk-duduk ngeter. Siang-siang kayak gini, ini enaknya makan nasi panas-panas pakai sambal pecelnya Nisma. Gitu. Pakai sambal pecelnya Tulungagung. Nisma, nanti kalau abinya mau kesini nitip ya. Nggih, nitip Ustaz beli, bukan minta Ustaz beli. Itu kata beliau. Jadi beliau, abang saya itu nyari momen apa ya kira-kira. Orang-orang kayak gitu Bu dikasih BHS biasa. Nggih. Jenengan kei duit sak geblok biasa. Nggih. Dikasih sesuatu seperti itu biasa. Tapi apa yang bisa kira-kira bikin beliau-beliau inget ini apa? Nggih. Sampai akhirnya Ustaz Segep itu bilang sama abang saya, "Beb, anaknya antum, anaknya saya. Kalau apapun yang terjadi sama mereka, saya juga berhak untuk tahu." Itu katanya beliau. Jadi bahkan beliau mengatakan, "Beb, kita saudara ya, saudara dunia akhirat." Yes. Itu yang keluar dari lisannya Ustaz Segep. Tapi usaha, yes. Usaha manut. Makanya abah saya bilang orang mondok itu wong tuwae yo melok mondok. Kalau kita mondokkan anak, bukan cuma anaknya yang harus patuh, orang tuanya juga harus ikut patuh. Waktunya libur ya libur, waktunya ndak oleh libur, yo jadi jiko anaknya. Nggih, enek yasinan dijak mulih, enek pindah omah dijak mulih, ndak dadi-dadi Bu. Itu rekenane orang bangun, nggih, bangun dibubrahi nek. Bangun lagi dibubrahi lagi. Bangun lagi dibubrahi lagi, enggak jadi-jadi. Yeah. Jadi orang tuanya harus ikut mondok. Lan jenengan punya cita-cita anaknya di pondok, nggih. Yeah. Kudu siap lahir batin, dohiran wa batinan, yo duwite, yo mikire. Ya waktunya semuanya harus dicurahkan untuk keberhasilan si anak tersebut. Jadi itu, timang. Okay. Jadi beliau mengatakan, "Fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uditsa laka minhu dzikra." Katanya Nabi Allah Khidir, ketika Nabi Musa minta melamar Nabi Khidir dengan kata-kata, ya Khidir, qala lahu Musa, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Qala, "Innaka lan tasbir 'ala ma lam innaka lan tastati'a ma ya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhibbi khubra." Jadi percakapannya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan ngelamarkan dirinya, merendahkan dirinya sambil mengatakan, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Boleh enggak saya ikut kamu agar saya dapat ilmu-ilmu, nggih, agar saya dapat ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirimu. Dari awal Nabi Khidir sudah mengatakan, "Innaka lan tastati amaya sabro." Kamu tidak akan pernah bisa sabar. Duduk barengi saya itu kamu tidak akan pernah bisa sabar. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Gimana bisa kamu akan sabar kalau ilmu saya dengan ilmumu itu antara langit dengan bumi? Kalau ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepadaku dengan ilmu yang Allah Ta'ala karuniakan kepadamu itu seperti kanan sama kiri, tidak akan pernah bisa menyatu. Sama kayak kalau misalkan kita mau membayangkan, okay. Sama kayak misalkan gitu. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya ngirimkan wahyu, gitu. Tugasnya adalah ngirim-ngirimkan wahyu. Sedangkan malaikat Israel tugasnya nyabutin nyawa, gitu. Tugasnya nyabutin nyawanya orang. Malaikat Israel dikasih tugas nyampaikan wahyu, bingung. Malaikat Jibril disuruh nyabuti nyawanya orang, bingung dia. Gitu. Jadi dua makhluk ini, dua malaikat ini punya ilmu yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Nggih, nyabutin nyawanya orang itu jenengan kira enak napa mboten? Bendina ndelok wong sekarat. Bendina jeret jeret jeret. Nggih, kira-kira orang ketika dicabut nyawanya ini ada ndak yang bilang, "Cabutan wis nyawaku." Silahkan, nggih. Silahkan cabut nyawaku. Rata-rata ya kata-kataan Bu. Nggih. Rata-rata itu
enggak mau. Rata-rata itu menolak, nggih. Rata-rata itu menolak. Jadi malaikat Israel dikasih ilmu sendiri sama Allah Ta'ala, malaikat Jibril dikasih ilmu sendiri oleh Allah Ta'ala. Satu sama lain ini enggak bisa tercampur. Nggih, enggak bisa tercampur. Begitu juga dengan Nabi Allah Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir dikasih ilmu yang enggak pakai ngelihat luarnya tapi langsung hakikatnya, sedangkan Nabi Musa ngelihatnya secara logika. Nggih. Istilahnya nyetan lagi kalau jenengan bayangkan. Ini gelas, nggih. Ini gelas. Kalau saya berdirikan seperti ini enggak akan utah. Ini logikanya Nabi Musa. Lek logikanya Nabi Khidir mboten. Iki tak walik ndak putak. Nah, bisa kita make hal yang semacam itu. Sekarang kalau saya walik kira-kira kutah nang mboten? Kutah nang mboten? Kutah itu logikanya kita. Tapi logikanya Nabi Khidir ini ndak akan kutah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pengennya itu ndak kutah. Yes. Karena Allah Ta'ala pengennya ini ndak kutah. Itu adalah ajarannya Nabi Allah Khidir. Jadi malik 180 derajat dengan logikanya atau syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa. Qala satajidun, tet dinyang meh, nggih, dinyang. Dan orang kalau ngaji itu ngoten niku, nggih. Qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Ndak, saya insyaallah, nggih. Ndak pasti, ndak memastikan tapi tetap pakai insyaallah. Saya insyaallah sabar, nggih. Saya lo dakwah sekian puluh tahun aja sabar. Dan Nabi Musa itu ndak ada sabar-sabarnya. Nggih. Nabi sing tahu ngampleng nabi yang lain ya Nabi Musa, nggih. Qala satajidu ini insyaallah sabira wala asilaka amra. Nggih. Setelah itu beliau mengatakan qala fa ini tabatani fala tasali an syai'in hatta udzalaka minhu. Kalau gitu satu syaratnya. Kalau kita memang jalan bareng, kalau kita memang berjalan bersama-sama, jangan pernah nanya apapun tentang yang kamu lihat. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu saksikan, enggak usah protes, enggak usah nanya, enggak usah komentar, apalagi nyinyir. Nggih. Nyinyir tak tendang. Itu aturan mainnya Nabi Allah Khidir. Setelah itu hatta udzir kamin hudzikra fantalaqa. Seperti yang kita tahu fantalaqa hatta ida rakiba fi safinati kharaqaha qala kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Katanya begitu. Jalan ke jalan naik ke atas kapal ke toh. Naik ke atas tiga kan kejadiannya, naik ke atas kapal dirusak kapalnya. Ketemu sama anak kecil laki-laki dilepas kepalanya. Bukan cuma dibunuh, Bu, nggih. Dicopot kepalanya si anak ini tadi. Mati seketika itu juga. Dan yang ketiga adalah ketika mereka sudah merasakan lapar, minta sama orang-orang yang ada di satu kampung untuk minta makan, minta minum. Ternyata enggak ada yang ngasih makan, enggak ada yang ngasih minum. Tahu-tahu jalan ketemu ada jidar, nggih. Ketemu niki napa? Bangunan tembok seperti ini tapi uridu ayyan qaddo, sudah hampir rubuh. Ucuk-ucuk dibenah nih sama Nabi Khidir sampai tegak lagi. Nggih, katanya Nabi protes kan tiga-tiganya. Beliau mengatakan di awal beliau mengatakan qala akhraqta hali tughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Piye to? Awake dhewe lo numpang, ditumpangi sama yang punya kapal ini, kok tahu-tahu kapalnya mau jebol. Kok tahu-tahu kapalnya kamu rusak. Kalau ini rusak terus airnya masuk, kita semuanya bakalan tenggelam. Kok kamu enggak tahu terima kasih sama sekali sama yang punya kapal ini tadi? Laqad jita syai'an imra. Kamu sudah melakukan perkara yang buruk. Nggih. Jadi imra itu buruk, tapi enggak buruk-buruk banget. Nggih. Buruk tapi tidak buruk sekali. Maka beliau di awal itu langsung laqad jita syai'an imra. Langsung disanggrah sama Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lantas tati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku bilang kamu tidak akan pernah sabar untuk melihat apa yang sedang aku lakukan? Inna kalantas tati amaya sobro. Qala la tu'akhidni. Nabi Musa mengatakan, kalau gitu maafkan saya. La tu'akhidni bimana situ. Jangan kamu hukum saya atas perkara yang saya lupa atas hal tersebut. Fala tuhriqni. Wala turhiqni min amri usro. Jangan kamu persulit. Perka istilahnya wes dibikin gampang aja lah. Ini kan masih sekali. Tolong maafkan saya. Nggih, tolong maafkan saya. Jenengan nggih ngoten, kalau di khianati orang atau disakiti orang sekali dimaafkan. Nggih toh? Sekali dimaafkan, mboten. Sekali dimaafkan.
laturhid ni min amri usra. Fantolako, jalan lagi. Hatta idza laqiya hulaman faqatalahu. Ketemu sama anak kecil, nggih. Bahkan anak kecilnya ini di antara anak kecil-kecil yang lagi main di tempat itu sing paling ganteng, sing paling resik, nggih. Jadi kulitnya paling bersih, mukanya paling ganteng, nggih. Ketemu di diambil sama Nabi Khidir, dibawa ke tempat yang sepi, langsung dipenggal kepalanya saat itu juga, nggih. Protes, nggih. Dhewe mungkin kalau di situ juga kipiye to wong iki? Nggih. Bocah ora nyapo-nyapo dipateni kan ngoten. Nggih, minimal seperti itu. Faqata tahu, nggih. Qala aqata nafsan zakiyatan, nggih. Apa aqata nafsan zakiyatan gitu. Aqata nafsan zakiyatan min ghairi nafsin. Laqad jita syai'an nukra. Kenapa kamu membunuh satu jiwa yang sangat suci, nggih, anak kecil belum punya dosa, belum melakukan dosa apapun, nggih, belum pernah melakukan dosa apapun. Laqad jita syai'an nukra. Kamu sudah melakukan sebuah kemungkaran di atas yang pertama, nggih, di atas yang pertama. Jadi protesnya yang kedua ini lebih nemen dibandingkan protes yang pertama. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ditegur lagi, bukankah sudah aku bilang kamu tidak akan pernah bisa sabar menghadapi diriku, nggih. Kamu enggak akan pernah ma'iyya sabra. Qala in sa'atukan syai'in ba'daha fala tusahibni, nggih. Setelah itu laqad balagta min ladunni udra. Nah, begitu Nabi Musa, jadi Nabi Musa begitu dengar sadar lagi. Setelah itu beliau mengatakan, "Ya wes, kalau misalkan saya salah sekali lagi aja, jangan temenin saya lagi." Istilahnya lepaskan saya. Saya tidak akan mengikuti dirimu lagi. Laqad balagta min ladunni udhra. Kalau sudah salah, kalau sampai 3 kali, itu adalah kesalahan yang tidak termaafkan. Nggih, antara manusia itu aturan mainnya seperti itu, Bu. Lah jenengan disakiti orang 3 kali, dikhianati orang 3 kali, dibohongi orang 3 kali, panggah jenengan kancani, panggah jenengan ladeni, nggih. Niki sing bodoh jenengan. Nggih, bukan orangnya. Yang bodoh kita. Kenapa? Sekali dibohongin, 2 kali dibohongin, 3 kali dibohongin sik gelem. Oh, bodoh namanya. Nggih. Jadi mendingan apa? Mendingan kita istilahnya dimaafkan iya. Tapi dilupakan jangan. Nggih. Kalau dilupakan lupa, tapi biasanya enggak bakalan lupa, nggih. Tapi istilahnya seperti itu namanya hati-hati, Bu. Bukan napa? Jadi beda tipis. Orang sabar sama bodoh itu beda tipis. Nggih. Karena apa? Karena kalau capek 3 kali, 4 kali itu namanya kita dibodoh-bodohin. Nggih, dibodoh-bodohin sama orang tersebut. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Fa abaw ay yudayifuhuma fa wajada fiha jidara yuridu ay yanqadha fa aqama. Sampai satu kampung di situ minta makan, minta minum sama ahli qarya, sama penduduk desa tersebut, ndak ada yang ngasih makan, ndak ada yang ngasih minum, malah ujuk-ujuk nukang. Nggih, ujuk-ujuk nukang. Dan di situ dikatakan, para ulama mengatakan di situ puncaknya Nabi Musa. Nggih. Jadi Nabi Musa sendiri yang memang memilih untuk mengingkari, nggih, nanya, memberikan saran kepada Nabi Khidir dengan konsekuensi bakalan berpisah, tidak akan ditemenin lagi sama Nabi Khidir. Tapi itu memang istilahnya Nabi Musa wis tenanan, ini benar yang dia katakan, saya dengan dia berbeda, saya dengan dia memang punya sesuatu yang lain, nggak bisa digabungkan jadi satu. Jadi antara orang yang mikirnya seperti Nabi Musa dengan orang yang dikasih ilmu seperti Nabi Khidir, nggih, itu punya jalan yang berbeda. Dia punya jalan yang berbeda. Fa abaw ayudayifuma fa wajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa aqama. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kenapa kamu cucuk-cucuk nukang? Misalkan kamu ini tadi menawarkan jasa kepada restoran-restoran yang ada, cuci piring, apa bersih-bersih, apa lap-lap, dengan kita nanti dikasih makanan, minuman dari tempat tersebut, itu kan mendingan seperti itu. Ngapain kok ngambil istilahnya pekerjaan yang kamu enggak dapat apa-apa dari hal tersebut. Qala hadza firaqu baini wa baini. Langsung Nabi Khidir mengatakan ini waktu perpisahannya kita. Hadza firaqu baini wa baini. Ini waktu kita untuk berpisah.
saunabiuka bitakwi lima lam tas tati alaihi sobro. Ini yang dikatakan. Jadi waktu itu Nabi Khidir kata-katanya, gih, beliau mengatakan saunabiuka bitakwi lima lam tas tati alaihi sobro. Panjang kata-katanya. Akan aku kasih tahu kamu tentang perkara, gih, tentang perkara yang kamu gak bisa sabar atas hal tersebut. Katanya para ulama ini sebenarnya kalau mau disimpelkan, saunabiuka bima taroh, tak kasih tahu tentang apa kejadian yang sudah kamu lihat. Tapi beliau milih memperpanjang kata-katanya. Kenapa? Karena baik Nabi Musa maupun Nabi Khidir saling belajar satu sama lain. Nabi Musa pengen lama-lama, pengen belajar dari Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika didatangi sama Nabi Musa, gembiranya luar biasa. Dan sebenarnya pengen momennya itu lebih panjang. Pengen waktu yang berjalan itu lebih lama. Karena Nabi Khidir sendiri banyak mengambil ilmu dari Nabi Allah Musa. Hakikatnya perkumpulan kayak gini nih Bu, bukan jenengan yang dapat ilmu dari saya, tapi saya dapat ilmu dari jenengan, jenengan juga dapat ilmu dari saya. Apa fungsinya saya doa kalau tidak ada yang aminkan? Apa fungsinya saya ngomong kalau tidak ada yang dengarkan? Apa fungsinya tempat ini kalau tidak ada yang meramaikan? Jadi sebenarnya perkumpulan-perkumpulan baik itu, setiap kali kita ada di dalam perkumpulan yang baik, bukan cuman yang punya rumah atau yang punya hajat atau yang punya ilmu di situ saja yang ngasih, tapi kita semuanya ini saling berbagi kebaikan. Yang punya porsi ikhlas banyak sama Allah Ta'ala, mugi-mugi sing liyane dikai jatah ikhlas ya. Kalau di sini ada ahli sabar, liyane insya Allah ketularan sabar. Kalau di sini ada ahli dermawan, insya Allah liyane yo ketularan dermawan. Kalau di sini ada ahli solawat, kita ikut jadi ahli solawat. Kalau di sini ada ahli dikir, kita ikut jadi ahli dikir. Sama halnya kayak orang sholat jamaahan. Apa fungsinya imam kalau udah ada makmumnya? Apa fungsinya masjid kalau udah ada isinya? Apa fungsinya orang? Jadi dan setiap kali kumpulan itu tambah banyak, tambah rame, tambah penuh, di situ kebaikannya juga semakin banyak. Kebaikannya semakin banyak, semakin besar. Sama kayak sholat jamaahan. Orang sholat jamaahan berdua sama bertiga, afdolan bertiga. Orang jamaahan bertiga berempat, afdolan berempat. Orang jamaahan berempat sama 100 orang, afdolan 100. Orang 100 sama 1000, afdolan 1000. Makanya kenapa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu tidak terkalahkan keafdoliahannya. Karena tempat-tempat itu ada perkumpulan umat terbaik. Mekah itu tidak bisa dikalahkan dengan masjid manapun. Meskipun itu Madinatul Munawwarah. Meskipun Madinahnya Nabi, tapi Mekah tetap punya keunggulan yang paling tinggi. Kenapa? Karena banyaknya orang. Karena banyaknya orang. Begitu juga dengan kita. Di sini tidak cuma 1-2 orang yang dapat Mekah. Semuanya. Semuanya rata, rata. Dan ketika kita nyambung silaturahmi, tambah kenal ini, tambah kenal ini, tambah kenal ini, akan lebih banyak ilmu yang akan bisa kita ambil. Akan lebih banyak ilmu yang bisa kita ambil. Jadi waktu itu Nabi Khidir itu mengatakan saunabiuka bitakwili malam tastati alaihi sobro. Akan aku kasih tahu kamu. Kasih tahu ya. Jadi tentang perkara yang kamu tidak bisa sabar atas hal tersebut. Jadi sebenarnya Nabi Khidir sendiri pengen ngolor-ngolor omongan, pengen memperpanjang omongannya beliau. Persis seperti yang sering saya ceritakan sama jenengan tentang keafdoliahannya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Beliau yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Karangan fenomenalnya namanya Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu sempat di zamannya itu jadi perdebatan orang banyak. Oh, ini kitab jelek, ini kitab gak bener, ini kitab banyak bid'ahnya, ini kitab banyak ngutip hadis-hadis do'if. Padahal kalau kita perhatikan di Ihya niku mesti pertama ayat, habis itu hadis yang sahih, habis itu hadis hasan, habis itu baru hadis-hadis yang lainnya yang lebih lemah tapi masih bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Dikatakan Abi Hamid ini, Imam Ghazali ini di dalam salah satu mimpi, jadi ada salah satu ulama yang mimpi, salah satu ulama yang ikut jelek-jelekan kitabnya Imam Ghazali.
mimpi, di dalam mimpinya itu kelihatan ada Nabi Muhammad, di sampingnya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada beberapa orang Nabi yang lainnya dan sahabat-sahabatnya Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan hatil ihya ulumuddin, termasuk ada Imam Ghazali juga di situ. Datangkan kitab ihya ulumuddin, diambil sama Nabi suruh periksa. Nabi-nabi ini dibaca bagus, pindah sini. Bagus, bagus semua bilang bagus. Setelah itu didatangkan Imam Ghazali. Nah, ketika Imam Ghazali ada di situ, Nabi Musa ini sempat ngomong, ya Muhammad, wahai Rasul, wahai Muhammad, saya pengen nanya satu hal kepada Imam Ghazali. Kalau memang engkau menjulukinya sebagai hujjatul Islam, hujjahnya orang Islam, saya mau nanya tentang satu hal. Apa itu wahai Musa? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan ketika Allah Ta'ala nanya kepada Nabi Musa, ya Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa, wahai Musa, yang ada di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Katanya Nabi Musa, kenapa kamu ketika Allah Ta'ala nanya seperti itu, kenapa enggak cukup bilang hadhihi asai, ini tongkat saya, kan cukup. Wong ditanyanya, tangan di tangan kananmu ada apa? Tongkat. Tapi Nabi Musa jawabnya hadhihi asai atawakka'u biha wa husyu biha ala wanami waliya fiha ma'aribul ukhra. Ini tongkat saya, tak pakai saya numpang badan, tak pakai untuk menggusai hewan ternak saya, dan masih banyak manfaatnya dari tongkat ini ya Allah. Percakapannya Allah Ta'ala sama Nabi Musa ketika di atas Bukit Tur Sina. Kenapa kamu jawab seperti itu wahai Imam Ghazali? Katanya Imam Ghazali pamit sama Nabi Muhammad, ata'adab am ajib ya Rasul, ata'adab am ajib maqalahul kalimullah. Saya gimana ya Rasul, Nabi Muhammad ini gimana? Tak jawabi, apa saya beradab saja di depan Nabi Allah Musa. Katanya Nabi Muhammad bal ajib, mendingan kamu jadi itu tadi jawabannya. Jadi Nabi Musa ketika Nabi Nabi Musa nyanggerai Imam Ghazali, Imam Ghazali dengan istilahnya, Nabi Musa itu ditanya sama Nabi Muhammad, masmu, siapa namamu? Nabi Imam Ghazali itu jawabnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama saya Abi Hamid, saya punya anak namanya Hamid ya Rasul. Nama saya Muhammad, bapak saya namanya Muhammad, kakek saya juga namanya Muhammad. Diprotes sama Nabi Musa, yang ditanyakan kamu, nyapa mau ceritakan cucumu, ngapa kamu ceritakan anakmu, bapakmu, kakekmu, ngapain? Maka Nabi Musa, Nabi Imam Ghazali nanya, saya jawab apa beradab aja. Jawabannya itu tadi, engkau sendiri wahai Nabi Musa, waktu ditanya ini tongkat ini kenapa kok jawabnya hadihi asoy atawakka'u biha wa asyibiha ala konami waliya biha ma'aribun ukhra. Kamu dengan saya yang terjadi adalah sesuatu yang sama. Apa itu? Engkau merasakan lezat ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya merupakan kehormatan untuk bisa ditanya langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Khidir juga gitu. Nabi Khidir pengen lama-lama sebenarnya, tapi memang waktunya untuk berpisah adalah di saat tersebut. Hadza firaqu baini wa baini sa'unabbi'uka bitakwili malam tastati alaihi sabra wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang takwil-takwil, atau tentang keterangan-keterangan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita di balik perkara yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. Wallahu a'lam bissawab.